Sejumlah warga Kelurahan Baru Ulu Balikpapan Barat Senin siang bersiaga di depan gang perikanan. Mereka siaga untuk mengantisipasi rencana eksekusi lahan oleh Pemkot Balikpapan. Rencananya, lahan ini akan dimanfaatkan Pemkot untuk membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA. Warga yang menolak eksekusi meyakini lahan yang diklaim milik Pemkot itu adalah milik mereka. Peringatan Pemkot agar lahan tersebut segera dikosongkan tidak ditanggapi warga. Melalui kuasa hukumnya, warga meminta Pemkot tidak terburu-buru melakukan eksekusi lahan karena sengketa terkait lahan tersebut masih diproses di pengadilan. Ini masih proses hukum. Tolonglah hormatin. Pemerintah Kota Balikpapan tolong hormatin itu. Ini masih proses hukum. Jangan main eksekusi secara liar seperti ini. Saya berharap Bapak Wali Kota juga mengerti hal itu. Pihak dari kuasa hukum sudah tahu nggak Pak akan ada eksekusi lahan yang dilakukan? Kita sudah tahu bahwa seminggu yang lalu kita dapat surat dari Satpol PP itu bahwa hari ini akan dilakukan eksekusi. Siapa tahu ada memang eksekusi yang terjadi, warga haknya kan untuk menjaga. Itu aja saya. Yang sudah dapat kabar Pak ya terkait? Sudah. Dari Satpol PP. Dari Satpol PP. Kapan ya. Tuh Pak diberitahu Pak? Tanggal 20. Tanggal 20. Sampai 21 ya. Nah, secara langsung disampaikan akan ada eksekusi Pak ya? Dari jadi 22 dia mengeksekusi langsung. Eksekusi lahan di sini. Langsung. Berarti kemarin makanya tanggal 21 ada himbauan dari Satpol PP ya, untuk Satpol mengosongkan. Untuk mengosongkan. Iya. Kepala Satpol PP Zulkifli menyatakan eksekusi lahan ditunda hingga pekan depan. Menurutnya, lahan yang disangketakan tersebut merupakan hibah dari pemerintah provinsi. Nantinya Pemkot akan mendirikan rumah sakit bersalin ibu dan anak di lahan tersebut. Belum dapat dikabulkan oleh BPN karena itu merupakan lahan tersebut. Bagaimana mungkin masyarakat bisa memilih? Kepada masyarakat yang masih bermukim, bertempat tinggal di lokasi rencana pembangunan rumah sakit ini, bahwa kita rencana akan menertibkan atau mengosongkan lahan itu segera, sebenarnya di jadwalnya hari ini. Tetapi karena sesuatu dan hal kita sudah pelaksanaannya, insya Allah kita akan melaksanakan di tanggal 1 September 2022. Mengetahui rencana penundaan eksekusi lahan tersebut, warga tetap meminta agar pemerintah kota menunggu putusan sidang sengketa lahan dari pengadilan untuk memastikan status kepemilikan lahan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan.